Yo, balik lagi bersama gue sendiri Andri Kusimbolon di channel Orbs 65 Official. Seperti biasa nanti di akhir video, anjar gak ada lagi bagi-bagi ya guys. Orang gak rame cok ya. Yang ikutan bagi-bagi juga paling 5 orang. Gimana mau bagi-bagi ini ya, gak random lagi namanya. Nanti langsung dapat aja udah ya guys ya. Oke, jadi kena banyak yang nanya sih bang, bagi-baginya nggak ada lagi kak? Ada sih sebenarnya guys ya, tapi kalau rame, kalau sepi bet, apa yang mau kita bagi cole kan? Oke, let's go lah dulu ya guys ya. Aduh, ini kita gas aja dulu. Apakah kira-kira hari ini kita JP tuh? Ya semalam kan JP ya. Pokoknya kayak kita everyday JP di Cat Cave ya guys ya, walaupun nggak banyak ya. Kita lihat hari ini apakah bisa terbang ya gengnya. Oke bor. Yap, aduh kasih pambang anjir lagi bang. Aduh fungke banget ya geng. Jadi kalau dapat berapa ya gue bilang ya guys ya, dapat memang nanti rame ya guys ya, like 10k ya guys ya, 10k yang ramekan berarti kita bagi-bagi ya guys ya. Tapi kalau nggak ada 10k gimana caranya cok ya kan. Waduh kira-kira gitulah ya. Ya jadi kita have fun aja ya guys ya, kita gaskan aja nih. Kalau bisa sampai 100 B coin kita gas lah tiap hari ya guys ya. Nah jadi sebenarnya tiap hari win ya kan. Kenapa nggak bisa naik terus sampai 100 B? Karena memang tiap hari kita juga ngirim-ngirim ini ya guys ya, ngirim-ngirim apa namanya coin juga ya. Bukan cuman satu akun guys, kita punya banyak akun. Jadi kita gameplay sana sini sampai bisa terbang ya kan. Karena gak bisa tiap hari juga win-win banyak ya guys ya. Win bisa tapi banyak belum tentu ya kan, kira-kira gitu. Langsung kita libas dulu deh kalau gak percaya ya. Oke bang, boleh bang. Tadi kita bawa 19 B ya, ini udah sekarang jadi 18 min 1, nah 17 min 2 B udah geng ayam. Makin lama makin jauh ya, kok bisa kayak gitu col, nggak tahu sih ya guys ya, kita lihat barang-barang lah nanti ya. Semoga dapat isi yang ganteng, anjir banget, emang boleh, emang nggak boleh remang, emang ya boleh, kita lanjut dulu ya guys ya. Penting JP itu sih ya guys ya, simpelnya kalau kita mah ya nggak usah ribet-bet ya, santai aja sampai terbang. Oke lanjut bang. Anjir itu apa sih kambing ya kan, masa kayak gitu doang lagi guys ya, masa tiap hari gitu, kapan sih cok nggak terbangnya bisa ya. Aduh colo. Oke kita lanjut ya. Udah turun ke 17, bakalkah jadi ke 16 lagi? Waduh, kalau 16 B turun sih ya gua agak-agak ngeri sih ya gengnya, bukan apa-apa cok, asli banget. Oke kita lanjut ini. Lanjut atau 100 lagi ya guys ya, kali-kali nanti bakal dikasih spesial ya, karena kita kan apa namanya ya nggak perlu banyak-banyak kali spinnya ya, atau 500 auto unlimited nggak perlu cok, auto 100 aja terus. Kalau dikasih per spin thank you, nggak dikasih ya you're welcome ya. Mari kita lihat dulu. Aduh. Oke, memang agak-agak bisa kita bilang ini frisbee-nya agak jarak ya guys ya. Bukan tentang banyaknya frisbee yang kita dapat, tapi kita kan bicara tentang berapa bi yang kita bisa terbangkan ya guys ya. Di frisbee like apa ya, kayak 20 bi kayaknya susah ya guys ya. Hari ini kalau bisa kita rekorkan 20 bi aja nggak sih? Ya kan mau susah mau gampang, yang penting kita libas aja deh guys ya, terbang thank you ya. Oke bang, kasih pambang. Aduh hujar, lagi-lagi masih segitu-segitu aja ya guys ya, belum bisa naik banget cok ya. Oke tapi ya kita santai aja, santai sabar dan slowly ya guys ya, apapun ceritanya tetaplah bersyukur anjar. Beh aduh. Lah aku pikir tadi itu prispin, ternyata belum cok ya, karena bukan berarti itu nggak terbang, masih bisa cok, santai aja ya kan. Let's go bang, kasih pambang. Oke 16B ya, 16B itu udah turun jauh sih ya guys ya kan, dari tadi 19B berarti min 3B. Kalau turun 3B gue pikir itu suatu hal yang lumayan lah geng ya, bukan tentang apa-apa ya geng ya.
Karena cat cave biasanya ya, ini biasanya sih ya, bukan pastinya. Biasanya kalau cat cave itu ya prospeknya nggak sebujar-bujar itu juga coy ya kan, at least dikasih lah. Ini lihat ya guys ya, masa dikasih 9 prespin pas-pasan satu-satu-satu semua cok, itu gimana cara terbangnya anjir ya kan. Aduh, kita tunggu lah ya guys ya, kalau 9 prespin gue pikir itu suatu hal yang sangat sebentar doang dan itu belum tentu bisa terbang ya. Anjir banget memang, aduh kasihan apalah lagi ya geng ya. Nasib, nasib ya kan, emang kayak gitu cok kadang-kadang ya. Mari kita lanjut lagi aja dulu, kasih paham lagi bor, anjir ya bang, lagi bang, kasih paham bang. Oke, aduh susah banget, lanjut lagi aja dulu. Spin terakhir nih, ya cuman dapat satu wheel, 134 MEGC itu menyedihkan banget gak sih, aduh. Jadi free spin memang kadang sesusah itu ya guys ya, segimanapun kita effortnya kalau memang itu tidak ini ya guys ya, tidak akan pernah dihargai itu sama saja buang-buang waktu anjir ya kan. Let's go bang, teruslah berjuang sampai kamu terbang anjir. Ini dikasih free spin ya bang ya, ayam ini semoga dapat wheel yang bagus aja sih, gua nggak butuh banyak, bagus aja. Oke, let's go bang ya, prispinya bener nggak banyak, jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya guys ya. Kalau 15 prispin kan dikasih yang bagus itu udah wadidaw banget ya kan. Gak usah langsung prispin dalam prispin ini, oke no problem ya, lanjut lagi aja loh, come on buddy gas. Oke lagi bang, kasih paham bang. Anjir apa tuh, lagi bang, kasih paham bang. Anjir apa tuh bang, kali-kalinya bujar, kenapa di kanan terus beng-beng. Kalau ngasih di kiri kayak serasa berat banget kah ya? Aduh banget ya guys ya. Apa sih susahnya cok? Cok ya kan. Kanan lagi, kanan lagi. Ke kiri dong dong. Aduh bambang ya guys ya. Sesekali kiri kenapa ya cok ya? Kenapa harus kanan ya kan? Padahal kalau dikasih kanan ya. Susahnya bukan apa-apa. Karena di cat cave ini jarang dia beruntun dapat yang bagus ya guys ya, maksud gue dari kiri ke kanan game ini ya rapat jarang banget cok ya, kembar ya. Oke lanjut lagi jebor, aduh kasih yang terbaik lah border, ya ampun masih gitu-gitu aja ya guys ya, terlalu ribet dan payah ya gengnya, jadi cuma dapat 499 ya memang sesuai itu ya bor ya. Oke kita lanjut lagi aja dulu, ayam gue pikir tadi itu bakal langsung prespin lagi cok, ternyata belum ya, nggak apa-apa, santuy bang ya, gaskan lagi bang, anjar lagi bang, aduh kosong ayam, susah banget ayam, please please, aduh kayaknya ini memang susah ya guys ya, kita lihat aja dulu perkembangannya sampai memang dia stop dulu ya geng ya, anjir. Oke dan ternyata ini ya geng ya, ini agak ribet sih memang ya. Sisa 16B ya kan, 15B bahkan turun lagi aja terus, nggak tahu sampai kapan nanti ya guys ya, sampai berapa juga itu nggak tahu ya, kita nanti ya. Oke lanjut 15B, anjir ayo bang, kasih paham bang, aduh kasih paham bang, kasih paham bang, kasih paham bang, aduh susah banget ya geng, gue pikir mah gampang ya, lanjut. Oke, gaskan lagi lur ya kan, yang penting mah tampan maksimal. Ini udah jam berapa nih geng ya, anjir banget, luar biasa juga ya. Oke, nah mari kita lanjut langsung, di apaan tuh. Lanjut bang, kasih yang ganteng bang, biar tahu dia bang ya kan. Oke boleh bang, yuk gaskan lagi, gaskan anjir lagi, gaskan. Oke mantap. Ya, oke okay, kita lihat dulu ya guys ya. Anjir gue sampai mau nge-rap col. Aduh, turun lagi ya guys ya. Kapan sih naiknya anjir ya kan? Kasihlah sedikit bang, bagus sedikit yang memang bisa kita kondisikan ya guys ya. Jangan yang sebujar-bujar itu, mau gimana juga tetap bujar dong kambing ya. Oke bang, kasih paham bang. Yang penting ganteng itu dia coy ya. Sabi atau enggak nih, aduh ini udah mau habis lah ya, gitu 100 kita ya harus lanjutkan lagi kayaknya ini mah. Oke okay, oke okay lah
Yidih, kambing banget ya guys ya. Masa sisa 14 bin ya. Ada apa namanya kambing. Kambingnya kan ini memang susah. Prispin bang, anjir. Ini gak terbang, sakit sih bangnya. Jadi tolong terbangkanlah sekali ya kan. Biar ganteng aja cok, bukan apa-apa ya. Let's go bang. Oke, jadi prispinnya berapa nih? Set. Waduh, 14 prispin. Bisakah ini terbang? Anjir banget, bisakah ini terbang dong ya kan geng ya. Agak lain memang, tapi oke lah kita gaskan ya gengnya. Oke lanjut. Gak banyak-banyak ya guys ya, bakwan gitu mega win ya, langsung super lah cok. Ya ampun, gokil banget sih memang ya guys ya. Oke, bakal masih beda. Ada lanjut lagi aja guys ya, lanjut yang memang gantengnya lanjut bet ya kan. Oke, ini dapat lagi super ya kan. Akhirnya finally, waduh banget ya geng. Kita lanjut lagi aja dulu. Gak banyak sih nih guys ya, tapi ganteng pola ya. Oke lanjut bang, kasih paham bang. Anjir lagi bang, kasih paham bang. 1, 2, 3. Aduh kambing lagi bang, kasih paham bang. Aduh kambing banget ya guys ya. Emang rata-rata susah itu digaskannya ya. Oke lah, kita lanjut lagi aja dulu ya guys. Ini emang gak banyak sih yang pasti, tapi memang kalau dibilang gokil sih bisa ya geng ya. Oke lanjut bang, kasih yang terbaik aja udah ya kan. Simple, praktis, dan tampan maksimal ya geng ya. Oke kita lanjut lagi terus, kasih paham lagi. Yang penting ganteng, tampan, dan maksimal. Nah jadi sementara ini masih di set. Waduh 492M megawin ya geng ya. Jadi kalau mau bisa nambah lagi masih bisa. Is okay, santuy dan relax ya. Oke lanjut, gaskan geng. Anjir lagi bang, kasih paham bang. Aduh ternyata gak bisa cok ya. Udah habis dia. Oke, nah jadi sebenarnya cuman minus di berapa tadi ya? Aduh, tiga negara tadi itu gengnya. Oke lah ya. Kita lanjut. Ya, apakah ini bisa naik? Anjir, nggak bisa cok ya. Waduh, lagi bang. Waduh, gokil banget. Emang bisa cuman kayak gitu doang ya kan? Asli parah banget. Mari kita lanjut. Ini wheelnya udah bagus banget. Anjir. Gak bahaya taya guys ya, banyak banget wheelnya, asli luar biasa ya kan. Gua gak tahu lagi mau bilang apa, tapi itu gokil pol. Mari kita lanjut lagi aja sampai gimana gantengnya dia ya. Ampun gokil banget dong ya geng ya. Oke nah jadi kayaknya itu memang udah OTW spin terakhir ya. Bener ya, 16,5B jadinya ya guys. Itu lumayan gokil, tapi masih kurang gokil sedikit lagi ya geng ya. Oke jadi kira-kira gitu aja sih ya guys ya, itu udah mantap ya. Gue pikir kita habisin auto speed baru nanti kita gas lagi ya gengnya. Oke anjir, boleh bang, gas paham bang. 30B ya, udah nyampe ya guys ya. Dari tadi kita cuman bawa 19, turun sampai 15 ya guys ya. Jadi 30B itu gokil banget ya, satu hal yang memang digokilkan, anjir banget ya geng. Oke.